diskon dan ada yang dijual pakai koin loh teman-teman. Armor apakah itu? Yang kedua, ku akan review pet yang baru yang dijual kemarin. Dan yang ketiga, ku akan gabungkan pet baru. Pet apakah itu dan efeknya seperti apa? Pokoknya teman-teman harus tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk yang pertama ku akan reviewin armor yang lagi diskon dan yang dijual pakai koin. Oke, untuk armor yang pertama adalah dan kedua, ini sudah biasa ya teman-teman, armor gamer. Harganya 90.000 koin, bahkan bisa lebih murah di event tertentu dan penawaran tertentu. Tapi untuk armor yang ketiga dan keempat ini jarang loh teman-teman. Untuk armor yang ketiga adalah armor Zero Gravity yang lama nih teman-teman. Harganya 90.000 koin. Dan armor yang keempat adalah Dragon Armor. Ini dia yang lagi diskon 20%, jadi harganya 120.000 koin. Dan yang kelima juga lagi diskon 20%, Neon Armor. Harganya 175 gem. Waduh, ini mumpung lagi diskon ya teman-teman. Ini cocok sekali untuk bermain crazy run nih teman-teman, karena larinya cepat. Dan untuk sobat newbie, inilah dia armornya. Armor Zero Gravity keluar saat event Zero Gravity yang pertama. Dan inilah dia kostumnya, adalah merah dan biru. Karena di event Zero Gravity memiliki dua tim, yaitu merah dan biru. Dan kekuatan dari armor ini adalah bisa terbang. Dan di sini ada roket juga di belakang ya teman-teman, sebagai tasnya. Oke, seperti inilah saat terbangnya. Oke, itulah dia teman-teman, armor Zero Gravity. Lanjut ke Dragon Armor yang lagi diskon 20%, jadi harganya 120.000 koin. Dan seperti inilah armornya. Di sini armornya memiliki efek ya teman-teman, dan efeknya adalah wow, keluar percikan bintang. Dan kekuatan dari armor ini adalah bisa dash atau bisa lari cepat seketika jika dipencet kekuatannya. Nah, inilah dia dashnya ya teman-teman. Seketika bisa lari cepat tapi dengan jarak tertentu saja. Dan selanjutnya adalah Neon Armor. Neon Armor ini juga lagi diskon 20% dan harganya adalah 175 gem. Neon Armor ini memiliki warna hijau dan hitam ya teman-teman, dan mempunyai efek hijau nih teman-teman. Ada cahaya hijaunya jika kita jalan dan juga lari. Dan kekuatan dari armor neon ini adalah bisa lari cepat. Dan ini cocok sekali bagi teman-teman yang suka bermain crazy run atau lari-larian bersama teman-teman. Jadi teman-teman pengen beli armor yang mana nih? Tapi nanti dulu, ku mau reviewin pet yang kemarin dijual. Pet yang baru, pet apakah itu? Yuk mari kita lihat. Yang pertama adalah Elang Neon. Ini adalah petnya Neon Armor ya teman-teman. Lihatlah, bentuknya sama sekali dengan Neon Armor ya teman-teman. Dan seperti apa efeknya? Ini sudah level 5 ya teman-teman. Oke, yuk mari kita lihat. Dan di sini belum ada tanda bisa ditunggangi. Itu artinya pet Neon Elang ini harus digabungkan ya teman-teman. Jadi ku harus beli dua lagi. Dan di sini juga belum mengeluarkan efek nih teman-teman. Waduh, kirain gak harus digabungkan. Kemarin ku lupa lihat simbolnya ya teman-teman. Jadi ku akan beli dua lagi pet Elang Neon ini. Nah, inilah dia Elang Neon ya teman-teman. Yang satunya harganya 50 gem dan ku harus beli dua supaya nanti ku bisa gabungkan. Jadi nanti di akhir video ku akan gabungkan Neon Elang atau Elang Neon ini. Nanti kita lihat jadinya seperti apa ya teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua ku mau memakai Cat Armor. Kenapa ku pakai Cat Armor? Karena Cat Armor juga punya pet. Inilah dia petnya, kucing Neon. Dan ini dari jenis kelangkaan rare ya teman-teman. Dan seperti inilah petnya, kucing Neon. Warnanya sama seperti Cat Armor ya teman-teman. Dan di sini kita melihat, di sini juga kita melihat belum ada simbol bisa ditunggangi. Itu artinya pet
ini harus digabungkan ya teman-teman. Dan itu artinya juga aku harus beli dua lagi cat neon ini. Dan di samping telinganya juga ada efeknya, seperti efek sedang dengerin musik ya teman-teman. Dan kucing neon ini belum ada efeknya, nanti ada efeknya jika sudah digabungkan. Seperti apa efeknya? Nanti kita lihat saatku sudah gabungkan ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pet selanjutnya. Dan pet armor selanjutnya adalah Manticore Mendung. Ini adalah petnya Nimda, harganya 320 dan ini bisa langsung ditunggangi saat di level 5 ya teman-teman. Dan yang kedua adalah Pegasus Petir. Ini adalah petnya admin, harganya sama 320 gem dan bisa langsung ditunggangi. Dan seperti inilah petnya. Nah inilah dia Pegasus Petir. Waduh, ini si rajanya pet ya teman-teman, benar-benar keren sekali. Lihatlah di sini seperti petnya sudah siap bertempur ya teman-teman. Sepertinya dia siap bertempur dengan petnya Glitch nih teman-teman. Nanti kita lihat petnya Glitch seperti apa. Dan ini bisa ditunggangi dan ini ada efeknya dan juga ada sayap malaikatnya ya teman-teman. Waduh, ini sih keren sekali dan juga ada perpaduan warna yang sangat keren, emas, putih dan ekornya biru. Tapi efeknya ini wah benar-benar ya. Ini ada asap hitamnya dan juga ada efek halilintarnya. Seperti inilah saat ditunggangi, keluar efek halilintar dan juga ada asap hitamnya nih teman-teman. Wow, gede banget dan ini sangat keren sekali. Pengen beli Pegasusnya admin gak nih? Jika teman-teman pengen beli, ayo tulis di kolom komentar ya. Tapi tunggu dulu, ada dua lagi petnya armor. Dan inilah dia petnya Nimda. Inilah dia Manticore Mendung. Tapi di sini kok namanya Manticore Kucing ya teman-teman. Oke, gak apa-apa, di sini langsung bisa ditunggangi ya teman-teman. Dan sudah mengeluarkan efek. Bahkan saat diam juga dia sudah mengeluarkan efek loh teman-teman. Efeknya adalah kelelawar. Lihatlah bentuknya, juga ada tanduknya dan sayapnya tuh teman-teman. Dengan sayap kelelawar seperti armor Nimda. Nah, di ekor juga ada warna emasnya ya teman-teman. Wow, ini keren sekali. Dan juga ada simbol tengkoraknya. Dan seperti inilah bentuk dari Manticore Mendung atau Manticore Kucing ya teman-teman. Dan saat ditunggangi seperti ini. Dan wow, ini lumayan besar ya. Tapi lebih besar Pegasusnya si admin tuh teman-teman. Gimana nih? Dan ini efeknya keren sekali loh teman-teman. Ada efek warna ungu dan juga ada efek kelelawarnya. Gimana nih teman-teman, pengen beli nggak nih? Tapi tunggu dulu, masih ada satu lagi. Itu adalah petnya Glitch yang gak kalah kerennya. Ini adalah pet baru yang keluar di event ini. Yuk mari kita lihat. Naga Bersinar. Ini adalah petnya Glitch, harganya 320 gem dan ini bisa langsung ditunggangi saat level 5 ya teman-teman. Dan yuk mari kita lihat efeknya. Dan inilah dia petnya, langsung bisa ditunggangi saat level 5. Dan aku melihat ada percikan api saat dia terdiam dan saat digendong seperti ini. Nah inilah dia, wow ini keren sekali. Efeknya keluar percikan api ya teman-teman. Dan warnanya juga senada dengan armor Glitch, merah dan hitam. Dan ku udah gak sabar pengen naikin pet ini teman-teman seperti apa. Wow, ini keren banget. Keluar apinya ini gede loh teman-teman. Dan ini efeknya luar biasa sekali. Ini sepertinya sudah siap bertempur dengan petnya admin ya teman-teman. Wow. Dan kalau menurutku sih ini gabungan antara burung elang dan juga naga. Nah ini bisa terbang ya teman-teman. Dan paruhnya juga seperti burung elang, tapi badannya seperti naga dan mengeluarkan api. Wow, ini keren sekali ya teman-teman, keren sekali. Jadi gimana nih teman-teman, pengen beli pet yang mana nih? Tapi tunggu dulu, untuk pet elang neon dan kucing neon akan kugabungkan dulu ya teman-teman. Seperti apa sih saat sudah digabungkan?
A few moments later. Dan ku lagi bersama Kak Opki nih teman-teman, habis besarin petnya. Ada 4 pet yang harus dibesarin nih teman-teman. 2 dari elang neon dan 2 kucing neon. Oke, langsung saja aku akan gabungkan ya teman-teman. Seperti apa ya kira-kira? Oke, yuk langsung saja kita gabungkan. Ku akan gabungkan dengan baterai super 100%, harganya 8.000 koin ya teman-teman. Dan ku akan gabungkan yang pertama adalah elang neon dulu nih teman-teman. Oke? Oke, tinggal klik saja 3 elang neon dan klik depan dan kita lihat perubahannya cuma 1 ya teman-teman. Ini sesuai dengan aslinya dan nanti tinggal bisa ditunggangi saja dan kita bisa lihat efeknya. Langsung saja gabung. Dan gak ada perubahan apapun ya teman-teman, seperti aslinya. Cuma bedanya akan muncul efek dan bisa ditunggangi. Dan inilah dia efek dari elang neon ya teman-teman, yang efeknya sama seperti neon armor. Dan ini wow, ini keren banget ya teman-teman. Ini keren sekali. Dan untuk yang kedua adalah kucing neon. Langsung saja aku akan gabungkan. Dan kita tinggal klik saja ya teman-teman dan klik depan. Dan inilah dia bentuknya sama seperti aslinya, cuma bisa ditunggangi dan juga akan keluar efeknya. Dan langsung saja gabungkan. Dan inilah dia warnanya, bentuknya seperti yang aslinya ya teman-temanku. Udah gak sabar pengen menunggangi kucing neon ini, seperti apa efeknya. Dan efeknya persis sekali dengan cat armor ya teman-teman. Wow, keren sekali. Dan gimana nih teman-temanku, sudah mereview pet armor, petnya para armor. Gimana nih teman-teman, pengen beli pet neon atau elang neon? Yang kedua kucing neon, yang ketiga manticore mendung, yang keempat pegasus, yang kelima adalah naga bersinar. Jadi teman-teman pengen beli pet yang mana? Ayo tulis di kolom komentar supaya aku tahu pet yang paling favorit di event ini pet mana. Oke teman-teman, itulah dia videoku untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku, Yeteh Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.